selamat pagi pemirsa. Saat ini Presiden sedang memberikan keterangan persnya. Mendapat ranking negara ke-100 dari 183 negara terkorup di dunia. Didasarkan pada maraknya kong kali kong dalam pengusutan kasus hukum. Bagian diantaranya ditilep lalu dilarikan keluar. Para pengamat politik menilai kerja kabinet selama ini hanya mengandalkan program pencitraan belaka dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Banyak saksi dan tersangka telah bernyanyi tentang keterlibatan sejumlah tokoh publik tingkat tinggi sebagai otak di bangsa.